kasih banyak PPA membuat kegiatan ini, sehingga yang tadinya benar saya kira kegiatan ini memang bagaimana mendidik kita sebagai perempuan untuk bisa mendidik anak dengan baik. Ternyata jauh lebih hebat dari yang saya pikirkan. Ternyata bagaimana kita bisa menjadikan diri kita manusia seutuhnya. Yang biasanya saya menekan semua luka yang ada dalam diri saya dengan mengatakan jangan pernah menangis untuk orang-orang yang telah melukai saya. Saya tekan sekuat-kuatnya jangan sampai air mata ini keluar hanya untuk